bahwa kabulkan kentuk kengring pareng tor-ator dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bini kimpulan abuk siya kasap, singkuk punya kesek, bini kimpulan abuk siya tampuk, abuk sesehat, bini kimpulan abuk siya tampuk kata tangkep, abuk pas bisa cipuber, punten, tore pikir, tore kengen, tore akunin, tore kayakinin, bahwa sesuai nikmat, saya paling lagi tidak kau ada ajunan kentuk, tor-ator ring pareng kebelesan kelebihan dari ajunan Allah Subhanahu. Baik, situ. Ini dalam kesempatan malam makin ikadim ke majlis sesalat mulia sepentona melalikan ke majlis Allah mataran barakanah amin Allahumma Allah mataran pangakoranah amin Allahumma Allah mataran kadisernah amin Allahumma amin kau dah ajunan setaja nampai puji syukur pengalam dan keajunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kau dah ajunan bisa kilengki alung polong apol kompol sataretanan sapolean satatangkeen sakancaan idulim acara sesenet mulia hadir dan kadito majlis sekadima majlis kentonon ampun disinggung sareng Kanjeng Gusti Muhammad ki waktu swargana majelis tempat sepatan elengkin kaula ajunan gento inya main majelis rautatun min riyadil jannah sitong kebun dari kebun na swarga apa-apa minya main sakadin tonon minya main kebunan swarga karena orang si hadir dak kadito tempat imalam mangken gento deki sebekal ampe sebekal masuk ada ke kebunan suarga sesampuna amin Allahumma amin para rabu sepada mulia dalam kesempatan malam makin ya juna panci dengan sadaja apina katepunan tugas dari ajunan semulia kiai Hafizul Asad akan nyampaiki tentang masalah nikmat siapa ni paling ngaji dia tahu lagi dan sesuatu para rebus sepeda mulia paling aku nge-nikmat saya atau raki dia tahu lagi dan idilum kau diantunya pada siapa dia nikmat iman dan Islam setiap nikmat baik sekali ben siraja seluar ben sedalam sepatang ben sepapada ngebut lagi untuk isyokore namun di sebelum abahas tentang syukur para rebus sepeda mulia nyerang kaula ajunan ilah on ba. Idelum siang hari siang malam aku di benda-benda ima Roma benda luar na Roma. Andi kewajiban untuk ajaga alat ini malam po masakir makuat masehat keimanan kau dah ajunan. Karena kalau benda iman kau dah ajunan deki. Mana bilebet ibang lebeng akate maka tentona kaula ajunan andik bagian selamat baik ialam punya bilebi pagi neng ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para rebu sepeda mulia iman beda telok berenak beda iman kento para rebu sepeda mulia selalu atambe tak keman sorot tak keman korang selalu atambe pasti ada sendi iman kentok imanul anbiya wal mursali
iman para nabi dan para rasul. Tuh. Baca dua, nomor dua iman seta tambah juga tak kurang. Iman apa saya rakyat itu para rabu sepada mulia? Imanul malaikat. Iman para malaikat. Jadi tak maturan kadar keimanan malaikat yang umpama pada 10, ya tak teman kurang dari 10, tak teman lebih dari 10. Kadar itu iman malaikat. Iman senomor telok, pada iman yazid wa yangkus. Pada iman kentok kadang atamba, kadang iman kentok kurang. Iman apa saja kentok? Imanul insi wal jan. Iman manusia berdiri. Iman kau dah ajar. Nah dari kali itu pada rabu seperti mulia. Lalu je takon kau berkira kau dah ajinan takok takok sajen atam berusia sajen atam berumur iman kadar sajen ngelosok. Tapi untunglah pada rabu seperti mulia kau dah ajinan. Sajen atam berusia, sajen atam berumur, sajen atam bersepuh, kadar iman sajen meningkat. Abdullah ibn Umar pernah diperiksa ini. Kalau dan pamakor, halil iman yazidu wa yangkus ya Abdullah ibn Umar. Pada apa iman kita leres, kadang dia pun iman kita atam ber, kadang dia jawab. Sang Abdullah ibn Umar na'am yazid hatta yudkhil sahibahul jannah. Ia iman dekat tengah tambah malah atambah sampai iman jiriah nyotok nonton orang sandi iman melulu atambah jiriah isotok itonton itu masuk ke dalam suarga mantar tepat ada ke iman kau dah ajunan amin Allahumma amin. So nomor dua, Abu Abdullah ibnu Umar, wayangkus, kadang iman rekor, kadang iman rekorat, kadang iman resorot, hatta yudkhil sahibahun nar, sampai sorot, tekor, korang, tepat pek ben pateh. Idlim kabadan lemah imanah, taprak pak ben pateh. Idlim kabadan getur imanah, taprak pak kalaban pateh. Idlim kabadan bermasalah imanah. Maka kubater. Kalaban iman setekor, sengak-sengak orang gila dia pun Sayyidina Abdullah ibn Umar, bekal ipa masuk adat ke neraka, gara-gara imanah lemah. Munkur aku ipa masuk ke neraka, bekal ipa tak boleh. Panikasi untung rajah teretan. Takok-takok. Iman berislam keker etas lencak, ron masuk kafir ke dalam kubur. Iman berislam keker di alam dunia, ron masuk kafir ke alam akhirat. Panika ada keluaran dia poin neraka. Muka menteri paringnya selamat. Amin. Allahumma. Amin. Sebutai kekali, beni kau ingin. Mana diampun kau dah ajunan kentong ngekali bahwa iman kau dah ajunan kentong kadeng muntong ngaki. Kadang nyala ke aki, maka putu waspada mungkin. Kau lihat ajunan putu waspada. Idelim ros aki karen udik itu putu waspada, para rebus pada mulia. Karena iman kau lihat ajunan kongang atambe, iman kau lihat ajunan kongang korang. Dari tadi itu para rebus pada mulia. Maka tentulah kore kau lihat ajunan waspada. Ngakipin hal si ketika itu, takok-takok. Sampunah kau dah ajunan tepat pekalaban malaikat maut, tepat pekalaban ajal, harus berangkat idilim waktuang ben arif, sekau dah ajunan tahun ini, ternyata iman parapan bermasalah, iman parapan kering, iman parapan lesok, iman parapan tekor, iman parapan lemah, itu si putui waspadin, ben putui pikir, ben putui kataku. Nah, ngajakin ke itu, barang lebih sepada mulia, Kanjeng Gusti Muhammad ampun apa yang cara kau dah ajunan kita menteramatiah kodi idlim kabadan iman saya telaku rumalam niba iman Kanjeng Gusti ampun apa yang cara mana petabung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad al-imanul isfan iman mereka bagi dua tak maturana
tugas sering iman ni berdua perkara. Iman diri mutawatir cabut lebih kusti Allah. Iman diri mutawatir ikalapo lebih kusti Allah. Iman diri mutawatir seakan berkoko sehat. Maka cek kolopen dua perkara. Nomor sitong syukrun, nispun syukrun. Sebagian separon tugas orang iman, iwaktu nerosaki karet udik ngantos detengah patek, taula ajunan ibila tapangki kalaban parkara seka cocokin abe artena ni'mat, taula ajunan wajib asyokor dekat kustai Allah. Sitong. Nomor dua, nispun sobrun. Saya nomor dua tugas kaulah ajunan bila tapangki kalban parkara-parkara seteka cocok abe, maka tentunya kaulah ajunan wajib sabar. Nah, kore syukur sarang sabar kita mungkin tafsir. Karena dari kalangan abe, menyapa itu pada pasang pun syukur, pada pasang pun sabar. Hujjatil Islam, Imam Ghazali atau Wakil. Sokor kain tu benda telok benar. Nomor sitong, ibila kaulah ajunan iblis nikmat dari kering ipa beres, dari tak hajat ipa tak hajat, dari sosa ipa bunga, dari tak nyaman ipa nyaman, dari ruwet ipa cumber, dari miskin ipa cok ipa soki, dari tak cepet ipa lancar. Wajibnya kuning. Mulai dari bungkela ate, bahwa kebungan gentok, kengreng pareng, tor ator dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Benikin polan abu siya kasap, singkuk banyak kesek, benikin polan abu siya tampuk, abu sesehat, benikin polan abu siya lupuk kata tangke, abu pas bisa cipuber, punten, tore pikir, tore kengen, tore akunin, tore keyakinin, bahwa sesuai nikmat, saya paling lagi tidak kaulah ajunan gentok, terakor reng pareng kebelesan kelebihan dari ajunan Allah subhanahu baik, situ menabian pun sadar bahwa sehada abak benih keng polan aubat sehada abak benih polan keng ajamu sehada abak benih keng polan olahraga tata peking mulus papareng dari ajunan kusti Allah subhanahu wa ta'ala abak yang pengen sehat iwaktu abak nginum bogdrek. Abah yang pengen sehat iwaktu abah entar ke dokter. Abah yang tambahin seger iwaktu abah olahraga di kusti Allah. Maka saya ingat tore. Kesehatan si nomor dua. Kembali. Si nomor dua. Nikmat kesehatan harus ikun akidat ke perkara-perkara. Saya karenain kusti Allah. Kentah. Kentah berharap usia kedemu. Si nomor dua. Sampun hati ampun nyakunin sehat dia kengreng pareng dari kusti Allah. Sehat ampuni kunaki ibadah dan kekusti Allah. Kesehatan ampuni kunaki hadir dan majlis ilmu. Alhamdulillah. Lillah. Maka toreh. Lesan paramih matur sakalangkong dan kekusti Allah. Baik cak maturah sakalangkong ya Allah. Matur kasalangkong ya Allah. Matur kasokon ya Allah. Mungkin kuya cak arah. Alhamdulillah. Lillah. Kita syukur. Rabus pada mungkin. Kita syukur. Tapi syukur kento makin beniku namu cukup-cukup alhamdulillah cukup lah mari kita alhamdulillah kipuribu kaki jirai peringin hasil berpani setiap pajularan norma mata syukur mulai di tengah talon alhamdulillah tetapi makin hasil berpun ipanang ke orkes hasil berpun ipanang ke lodruk hasil berpun ipanang ke karaoke hasil berpun ikiba maksiat. Kento beninyok koren dekat Gusti Allah. Mana tugas si nomor telok dari berenang syukur si telok. Si tong ngakonin ate si jilaring paring dari Gusti Allah. Nomor telok lesan kutu paramih tarepot pasibuk kalbat asyukur dekat Gusti Allah. Ngakan saos dari nakal abu asyukur dekat Gusti Allah. Si ngoce alhamdulillah si nanto sederet. Tapi mun benar yang angakan tagret setahun ini kita ngoce alhamdulillah sadah. Setahun padahal berapa nikmat kau idlimnya kan berapa nikmat coba berapa nikmat panang bisa muter umpaan yang kak boleh ke atas iparingin bisa naraki kecolok nikmat depak kecolok ikarasa cik acen cik nyaman cik manis cik sedek pas ikail di kiki nikmat boleh ikulunyuk di subhan berapa nikmat sementara sasok kurang uca alhamdulillah saus di ngantos derat. Berat, alhamdulillah, ekor.
pada akhirnya dunia beralhamdulillah naik muka adurat dia kengkarana kebiasaan dalam contohan kebiasaan berat alhamdulillah pekeran asam pun gak bisa muncul sehingga kan berat atau sekarang hukum ya Allah mereka pula lepas ini kan sokor saos makin asokor malin durat kengkarana kebiasaan kebiasaan pun tidak kebiasaan muntah silah durat tak acok baik kita berada musik pada mulut dua nomor situ itu sokor nomor dua tugas orang iman isampun mari nyokoran nikmat kita konsep kita konsep karena orang kita tak melulu beres tak melulu sehat tak melulu sokir tak melulu teka hajat tak melulu jember apa terletilkal ayyamun udawiluha bainan nas la'allahum yatafakkarun ada apa? Pada tempat terendak jam kol 2 kol 3 kol 4 kol 5 abu dipoleh kol 2 dia tugas seorang syukur saya nyamah syukur berita Allah saya nyamah syukur berita Allah pada ben syukur syukur gila berita Allah kengain nomor sitom nikmat saya paling ngaji mono sering bareng dari Gusti. Nomor dua nikmat sampunnya kesadaran saya yang paling paling dari Gusti Allah nikmatnya ikut naki dan kejadian saya karena Gusti. Nomor telok lesan tak banyak pun motor sekarang kong dekat Gusti. Dengan kuita Madura atau dengan kuita Arab alhamdulillah. Kasangu ke Roman lagi. Berarti oleh ngaji. Yang pengajian makin keroleh oleh oh makin sehat dan masih lo cuma masih mudir kikir mengelola. Beliau ilmu kalau malik saya rasa ni. Salah sih mesti dibudi orang yang jelang pakai kira orang orang yang berbudur. Mesti ada orang carbu benar luar. Tapi mungkin pun pengajian sekelas pun kasih loco lebur kasih loco. Berarti makai beli kengi pemurut kengi kebaya condo. Nonton mungkin gula tak saya kain tua. Saudara sekot asekot condo condo kaki kuya condo condo. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma baik. Sabar pada telok. Nomor sitong. Sabar jenaja atorok perintan Gusti Allah. Kenpun kubur. Apa jika sepuh kento penjelak jaga sepuh tau sadar jemaah. Kelemon bersabar kento. Mela para pansit ayah juga kento para panah kerja salang kilicek benwini. Burin ke akurat. Tunggu ke aku selake yang menjadi nak sopuh bibin. Ku tak ngete salam pakai capa. Dari Raja Jok. Raja Jok. Bila dia hari Jumat. Bila dia hari Jumat. Pokok setengah 12. Berapa kita atas tarik. Aku tahu aja lah. Banyak tak mulai di tengah tanah. Banyak tak banyak? Ya. Oh berarti banyak yang cucur di tengah. Berjalan aja atau roh perintan Gusti. Mun arep teka kana sokan ka ulah ajinan meniring weli. Ya ada de cocok perintan Gusti Allah muki ami teka nafsu. Mun ring weli cering lah nyaman nih bete. Ring weli kento nyaman nih bete pada boleh sampai saat teh. Sampai den ring weli mau Al-Qur'an, Pak. Ibu len bahasa kento pensiun mau Al-Qur'an. Karena sebetal, apa napa? Di mau Al-Qur'an jahil lagi kento tinggi gurunya arsana tuh. On pula baca Quran. Jahil aku pengarang deh. Itu yang wali. Bila bulan bahasa tak ngos Al-Quran isi yang Ramadan. Apa lah penting ngos Al-Quran. Jahil arah samad tu dari ma. Baik. Punten gak ada kan sekonek yang mau ning kacaran ibadah reng. Wali. Reng wali kita gak sampai asalat deh. Saya tak kebesar. Aduh aku Gusti Allah. Dari nyaman sampai metoman ini deh. Tak bila kan. Sampai metoman ni. Kelamun, menyamanan kau dah undikan metoman ni. Kaitu sebagian awliya dilanjung amun ajak ke Gusti Allah dirin kau besar sampai inzal keluarman ni. Durin nyaman, tormator dia ke Gusti. Allah, jadi tak teman ke pura ibadah. Sojud, jepuh pula ke dunga sojud. Sengkuring, sedet. Sebagian awliya kaitu bila salat dirin lancang sama usara dan jadi ngafal Al-Quran. Si mahu sholat, mendek ngalak sampah.
sampai di mano suku patapo dan mano orang dengan lu keti bendubu dan lu tak nampung nino kenapa ain sakan siwan di kelainu jadi salah apa oleh ibadah dan kapusti Allah pasti oleh asadah kakak kabulan kusti ah. Jadi ada yang boleh mun kadung seng kok apa aja nih pataskan Allah wakbar apa dia mana keteran negara esok aduh ya esar kepeh esar kepeh apa juga sejuta ibu kare ngacemur gila kayak nyari apa sih payah datu rezeki yang bener keteran mas Allah burung siapa aja kita salah tu orang boleh kita ibadan orang boleh jadi mun arum pegakan nafsu mun ibadan kuliman panci dengan letak kira ya ini nafsu jadi makin saja mas Allah sabar jangan aja sangkah atau roh perintah kusti sabar jangan aja sangka alat sanaki perintah kusti sering kes sewajib ben seson amin no dan memakai untuk ngetawain ka iman sewajib perintah kusti Allah ben ka iman seson nak perintah kusti Allah milana tore ajunan harus istiqomah hadir dah ke majelis pengajian itu untuk ngawningin panapaan perintah kusti Allah panapaan larangan nak kusti Allah kong-kong-kong-kong maki amtul hafidul asad kita ki paringin sempat mula sepua deki tak rabat cimara keranjin dengan para rebu sekedemanya itu kesempatan mas kesempatan saya sangat mulia di pancin dengan ikon tu asa kau lala tak kau ngang muntuk ke bunga rabat muntuk jangan anda tak kebitong pada mentas bibakha duki muntuk ke dermah sokal ada emah lepari kemakin pasan terlena pancin dengan madrasan pancin dengan muntuk ke pancin dengan contoh hadir seminggu sekalian mun bunda kepon sebagian ulama orang yang muntangakan keluar itu lumayan bermasalah ke badan bermasalah muntamakan ini mal geri daya kia ilmu mun sampai keluar itu lumayan tak ngaji orang ini banyak geri mantar sadar terus no jadi salah menikah keluar itu lumayan tori seminggu sekalian tori istri koma aki demi panapa parlon kainto gilanun jauh jauh buat anda amin Allahumma itu yang pertama nomor dua sabar ajarwin jang aja ajarwin lebur gak larangan nak kusti Allah sepuluh kesih ada mursi ada gelap tak cocok nafsu kaprentan mursi nomor dua lebur nafsu lagi itu makin jeng aja sabar lebur ajarwin larangan nak kusti mursi ada gelap jeng aja sabar sengkak alaksanaki perintah kusti senomor dua jeng aja sabar ajarwin larangan nak kusti Allah sabar untuk dalam kudusan